Pertama sih nggak kepikiran bisa sampai kayak gini. Waktu pas dikabarin juga kayak kepikiran terus, apalagi aktingnya pertama kali sama Jo langsungan. Jadinya sempat kepikiran terus, tapi begitu dijalani pas hari H, ternyata justru malah sama Jo saya lebih nyaman gitu. Dan nggak canggung, nggak gimana. Pas acting sama orang malah lebih susah. Kalau sama Jo malah lebih gampang. Apa karena dia yang bimbingnya bagus atau gimana juga nggak tahu. Sutradaranya juga bimbingnya bagus. Saya cukup stres gitu loh. Karena ini pertama kali juga dan iklan pertama kali, tapi ceritanya film gitu. Jadi kayaknya agak sedikit shock juga gitu. Cuman ya dicoba aja. And action! Saya biarin dia mandiri sih. Ibaratnya saya nggak mau terlalu banyak kayak mendikte dari setiap gerakan, setiap performance. Saya pengennya dia dapetin sendiri. Saya pengennya pada saat dia ngelakuin kesalahan, dia sadar kesalahan, gimana interaksi dengan director semuanya, dan dia yang improve sendiri sih, itu yang lebih penting sih. Jadi dia ngerasain sendiri, jadi lebih ke guidance-nya sih, lebih ke tinggal pada saat di set sama director, confidence, jangan terlalu banyak pikirin, worry less, dan semuanya lagi flow, ngalir-ngalir lagi, dan dia so far sih, she's doing great. Pas lagi shoot-nya agak sedikit kayak, aduh bagus gak ya, bagus. The best moment-nya itu waktu lihat diputar ulang, hasilnya kalau yang udah final cut-nya itu aku kayak wow, surprise juga gitu ngeliat acting sendiri dan hasilnya ya agak kaget gitu. Itu yang paling aku suka banget pas lihat hasilnya. Pastinya kita ngelewatin level comfort sih, karena udah comfort sama yang lawan main, karena juga itu sendiri, jadi level-level itu udah lewat. Sekarang lebih ke how to deliver performance untuk director sesuai dengan storyboard yang ada. Lebih ke technicalnya, secara chemistry ya udah pasti kita udah already husband and wife. Dari 3 hari syuting ini, bagian yang paling aku suka waktu aku pertama kali kenalan di cafe sama Jo. Tinggalan tadi. Itu yang paling berbunga-bunga. My best moment is today. This is the day that changed my life. This is the day that everything's changed for me. More responsibility, more happiness. Complete me.